Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada bus yang barusan rilis ya tadi malam. Ini adalah Jetbus 3 Plus SHD dengan menggunakan bodi ya Jetbus 3 Plus ya. Dan untuk variannya ini varian Kids Panda. Dan ini kebetulan saya belum pasang liverinya ya. Jadi kita review polosannya dulu. Nanti kapan-kapan kita akan coba untuk pakai livery ya. Dan di sini untuk generasinya menggunakan generasi yang kedua. Terlihat dari bagian topi sama bumper ini, bagian bawahnya ini. Sama di bagian selendang sampingnya ini yang masih generasi yang kedua ya. Karena ini busnya pariwisata, jadi tidak ada toiletnya ya. Ini mantap banget ini. Kalau biasanya Jetbus 3 SHD itu kebanyakan dipasangi toilet ya, untuk modnya Mas Sangga Saputra dan Pak Farid itu. Tapi ini sudah tidak ada, jadi lebih bagus gitu ya. Dan ini untuk bagian bukaan pintunya seperti spek pariwisata ya, yang depan ini sliding door dan yang belakang ini pintu biasa. Dan ini sasisnya menggunakan sasis Shino RK8 ya. Kita lihat untuk bagian interior. Nah, terlihat di sini menggunakan setir Shino ya. Dan di sana terdapat rokok juga di sana. Untuk lampu interiornya berwarna biru. Mantap ya. Lalu setelah itu kita akan mengecek untuk bagian animasi. Animasi pertama suspensi ya. Tetapi untuk kaca sopirnya ini tidak dibuka. Animasi kedua di sini membuka bagasi, dan untuk bagasinya di sini full barang-barang ya. Ada aqua, indomie dan koper-koper. Dan untuk animasi ketiga di sini ke mesin. Untuk mesinnya sudah 2,5D, jadi sudah bisa bergerak gini. Mantap ya untuk mod sekarang itu. Dan ini untuk modnya ini lumayan ceper ya di sini. Mantap jiwa di sini. Dan untuk velgnya di depan ini menggunakan velg mungkin dari Shino-nya ya mungkin, yang dipasangi dengan ring. Lalu yang di belakang di sini menggunakan dock dari Adibutro. Dan di sini kita coba untuk tarikannya di sini mantap ya. Terasa berat gitu. Dan di sini menggunakan 6 itu ya, knalpot kanan dan kiri 3. Strobonya seperti ini yang bagian belakang. Kita nyalakan lampunya. Untuk wipernya kita nyalakan juga. Untuk formasi seatnya di sini dua-dua ya, spek pariwisata. Lalu kita akan coba dengan menggunakan kamera interior. Mantap ya di sini. Apalagi untuk spionnya ini mantap tuh. Spionnya lumayan jelas gitu karena besar. Remnya juga mantap. Untuk suspensinya juga empuk ya di sini. Dan di sini untuk animasinya sudah bisa bergerak ya. Dan pergerakannya itu sangat smooth sekali. Untuk kecepatannya di sini stabil ya, nggak terlalu kencang gitu, jadi enak untuk pengoperasiannya.
Wes, buat tolong ini enak banget ini suspensinya. Bagi teman-teman yang menginginkan atau pengen mencoba mod ini, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk link downloadnya nanti saya sertakan. Wis, mantap ini. Dan kita berhenti di sini saja dan untuk mengakhiri video kali ini. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bisit Money.